Komisi 3 DPR RI yang membidangi soal hukum hari ini akhirnya menetapkan 8 hakim agung dari 24 calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme voting. Sebelumnya, selama satu pekan, Komisi Hukum menggelar uji kepatutan dan kelayakan berupa tanya-jawab. Berikut daftar nama hakim yang lolos seleksi. Ketua Komisi Hukum IGD Pasek Suwardika mengatakan, setelah terpilihnya Hakim Agung, selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR. Setelah kepimpinan nanti, baru diserahkan ke Presiden. Liputan Gunawan dari Jakarta.